kerja adalah tingkat kepuasan dan kepuasan yang dirasakan oleh karyawan terhadap pekerjaan mereka. Ini dapat mencakup berbagai faktor, termasuk kompensasi, manfaat, budaya kerja, dan peluang untuk kemajuan. Kepuasan kerja yang tinggi dapat mengarahkan pada karyawan yang lebih termotivasi, produktif, dan loyal. Sementara kepuasan kerja yang rendah dapat mengarah pada karyawan yang tidak puas, absensi, dan tingkat gugup yang lebih tinggi. Selain itu, contoh dari kepuasan kerja yang tinggi dapat mencakup karyawan yang merasa puas dengan gaji dan manfaat mereka, merasa dihargai dan diakui oleh rekan kerja dan manajemen mereka, dan memiliki kesempatan untuk kemajuan dan pengembangan profesional. Mereka juga mungkin merasa bahwa pekerjaan mereka adalah tujuan dan makna, dan bahwa mereka akan memiliki kontrol atas pekerjaan mereka dan lingkungan kerja mereka. Kemudian ada faktor-faktornya, yang pertama ada lingkungan kerja. Karyawan yang bekerja di lingkungan kerja yang positif dan inklusif lebih cenderung merasa puas dengan pekerjaan mereka. Ini dapat mencakup faktor seperti budaya. Yang kedua ada menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan manajemen. Dan yang keempat ada peluang untuk kemajuan. Karyawan yang merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk kemajuan dan kemajuan di perusahaan mereka lebih cenderung puas dengan pekerjaan mereka. Yang terakhir ada kesimpulan dari kepuasan kerja. Kesimpulannya adalah bahwa itu adalah faktor penting untuk kesejahteraan karyawan dan produktivitas organisasi. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan mereka lebih cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yang dapat mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi, tingkat ketahanan yang lebih tinggi, dan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi.